Wis. Iki yo guys, arek-arek iki kate wis kate mandek dodol montor iki lho. Montor ora mari-mari. Ora bukan, guys. Enggak dikirim-kirim montore. Loh, buka oleh-oleh malah. Jadi iki ceritane Mas Danu habis mudik. Bali nggowo rambut. Mudik, mundi, Bro. Keraton Sejagat Purworejo. Keraton Sejagat iki lho. Keraton Agung. Wonyo. Keraton Agung Sejagat. Rambutan tenan to. Enak gak sih nyoba siji? Iki jenenge rambut. Modho sedhe kali ya. Oh. Mantap, guys. Hmm. Nah, kalau berarti penean loh. Ah, oke, ntar. Lumayan, Pak Dwi. Mana, guys? Oke, ore, guys, bagi-bagi. Ini cuma ada sedikit dari desa. Tapi bertiga makan ya bisa mencret. Mencret. Saya ini sambil mangan rambutan aku jagain takok-takok. Kiriman sampean dalam waktu dekat sing wis rampung sing di. Ini Pak Ponorogo. Nanti kita barengkan ini kita Ponorogo. Ponorogo ada dua. Dua. Warna hitam. Ya. Ini punya Pak siapa? 14-16. Ini punya Pak Merah. Nah, ini punya Pak Tarif. Pak Arif. Ya. Pak Arif Pak ini Andre, mobilnya. Siapa? Pak Andre. Ya. Ponorogo 3. Pak Andre ini mobilnya. Ada upgrade-nya enggak, Pak? Ini ada. Nanti top line double din cuma belum dipasang itu. Oh gitu. Tapi belum dipasang. Ya. Kapan selesai? Ini juragan variasi ini minta di kartu merah ini. Karap-karap ini. Target Pak Andre, target. Target minggu ini harus sudah bisa kirim semua. Oh gitu, minggu ini. Kalau ini punya sepak siapa? Oh ya, aku mari mulai kok. Pak Koirul Basar. Pak Koirul Basar. Warna hitam juga. Ponorogo juga. Ponorogo juga. Pak, harganya berapa yang ini? Ini standar. 90 juta potong diskon. 2014 ya ini. Oh, 2013. Berarti bukan 90 dong. Berarti kalau 90 saya potong lagi diskonnya. Nah, ini 2013 nah, harganya itu 85 juta nah. Diskonnya 7,5 kemarin ya nah, jadi ya. 77.500 mobil standar begini nah. Ya bonusnya ini kok Pak sampean gon ora usah dibalik ke Pak. Terus Pak Tri ini yang paling hot ini orangnya sering tanya kapan nah. Sih Pak selesainya Pak nah ini loh sudah tampil gitu ya. Sudah tampil coba tampil pun coba tampilkan wajahnya dulu ya. Ini juga ada running scene-nya Pro G ya. Terus memang bagus dia nih. Makanya orangnya tuh nunggu-nunggu Pak. Dia ini bagus. Pro G sebenarnya enggak begitu kelihatan. Nah. Pro G dua warna ya. Terus dia pakai running scene gitu, tebal kemudian sebenarnya bukan dua warna itu Pak. Berapa itu? Itu tiga warna Pak. Oh tiga warna ya? Iya. Angel S nya putih. Mm-hmm. Angel S depan putih. Angel S belakangnya biru. Biru. Demon S nya merah. Merah. Penjelasan ini ngono ya Rek. Awak dewe gak spiro pinter aja nih ngono-ngono ini. Main cakep terus. Dia untuk sen nya pakai apa namanya ya? Run sen. Kuning begitu ya. Candy. Kalau jalan kuning. Oh iya. Mesinnya nyala Pak? Loh, saya nyalakan dulu. Oh. B ini mati. Oh iya, jereng, halus. LDR-nya nyala. LDR nyala. LDR nyala. Iya. Nah ini kalau pas ratingnya nyala, kemudian tambahan lagi dia pakai ini retract. Katanya retract. Tapi kayaknya belum. Ini bikin jelek-jelek nah, aja ini aduh. Tak hormat nanti. Honor piane. Nanti diprotes sama orang ini nanti.
Kok ada rapi ya, Pak? Patah. Terus untuk handle-nya krom. Krom. Ini krom. Juga ada. Wih, jauh pesire. Tahu ini. Klip-klip ini. Variasinya gila ini. Ditempel-tempelin. Gak lebih safety sih. Terus interior, kita intip sedikit ya. Interior, dia double din. Double din, terus untuk joknya masih standar. Tapi udah bersih. Ono lampu pita-pitaan barang ya. Oh iya. Oh, iya iya kalau iya. Ada uang jatuh, kan ada lampunya kan kelihatan. Kelihatan itu ya. Oke, velg. Patri velgnya berapa? Iya, piro regane? Gotio. Gotio berempat. Gotio itu bahasa Singke. Heeh. 5 juta. Oh, 5 juta. Sama bannya. Kok mahal ternyata, Rek? Coba helmnya, Mas. 5 juta sama ban. Lumayan ya, guys ya. Tak pikir murah-murah tuh. Betul. Terus dia pakai body kit Yaris depan, samping. Enggak pakai daktil ya? Pakai baterainya di belakang belum dipasang. Belum dipasang. Nah, tuh kan Pak, ini kalau nggak dicek setiap hari nggak selesai-selesai mobilnya Bapak ini. Tuh, daktilnya di sini. Ini masih banyak ini yang belum dipasang. Ini ada daktil. Nah. Terus sensornya belum. Sensornya oh, tinggal ngebor aja. Sensornya belum. Ini ngebor. Ya 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 ya. Itu kan Pak, masih banyak yang belum selesai. Katanya tadi udah selesai, mau kirim gini. Belum. Ya, semoga. Yang punya siapa ya, saya? Pak Mas Taufik. Pak Mas Taufik. Ya. 2 hari janjinya Pak Tri ini selesai ya, 2 hari lagi. Pak, body kitnya berapa? Body kitnya ya kalau mentahan belum pasang ya 2,5. Oh, kalau sudah begini, ya, kalau sudah begini. Ya 4. 4 juta jadinya. Ya. Kita sama ngecatnya, betulin apa epoksi, jempol, kalian anu apa ngecat. Udah 4 juta sendiri, totalnya. 2,5 itu pasang sendiri. Ya, kalau bahannya yang 2,5, ya, terus ya. Ininya krom. Ini aslinya di krom kan? Iya, orinya kita krom. Terus ada kamera, nanti juga ketambahan sensor belakang, sensor mundur. Terus kacanya juga silver. Kaca film full silver. Mantap, punya 80%. Ya. Depannya 60%. Depan 60. Ini agak gelap bakalan nanti Pak Taufik. Tapi udah kebantu sama ini sih. TRL dan apa namanya? Proyektornya nanti. Untuk grill depan dia juga pakai krom. Ke krom grill itu berapa habisnya? Itu kita ngekrom satu set, Pak. Iya, berapa? 1,7. Opo ae. Handle. Grill depan 3 ini sama belakang. Oh iya. Kalau iya. Belanja per biji di variasi tambah lebih di atas 2. Itu sih hanya informasi ya. Sama juragan variasinya begitu. Oh, sampean dibohongi, Pak. Terus untuk body kit depan ini nyatu dengan bumper ya. Jadi jadi satu masuk. Ini agak beda sebenarnya dengan garapannya Dimas yang kemarin terakhir. Ya. Terus untuk lampu DRL kepasangnya rapi. Dudukan plat nomor juga udah kepasang yang ini. Ini memang menarik ya kalau sennya begini. Cantik gitu. Ini pokoknya belum. Apa mana? Kata tunjuk apa mana aku? Oh nyala. Ya, fog lampnya nyala. Oke. Okay. Oh, itu nutup udah retracknya. Oh, jadi retracknya itu udah jadi sebenarnya. Udah main. Cuman ketika mobil dimatikan retracknya belum nutup sendiri gitu. Ada yang belum pasang. Di lock, ketika mobil di lock belum tutup sendiri. Coba lagi dong. Tuh, bagus ya spionnya kalau gitu ya. Ini full upgrade teman-teman.
Nanti saya coba detailkan di deskripsi apa aja upgrade-nya dari mobil ini. Cuman kami minta maaf juga Pak Taufik, pengerjaannya lama banget. Gara-gara dia, Pak. Gara-gara dia, Pak. Ya. Aja, jadi mobil ini ceritanya mulai dari pesen cat itu ya, memang udah lama. Ya, jadi kita 2 minggu nungguin racikannya cat gak jadi-jadi, nyoba lagi gagal, coba lagi gagal, baru ketemu warna yang ini. Setelah itu pengerjaan juga akhirnya agak lama. Terus karena upgrade-nya juga lumayan banyak, plus memang antrian yang kesalip kali Pak ya beberapa kali ya, ya jadi kesalip sama yang pengerjaannya tidak terlalu banyak, kayaknya kan kita dulukan gitu. Kebunnya, ya. Habis itu pasang lagi. Sempet juga revisi body kit ya, sedikit ya, yang bagian samping karena nata pintu. Gitu. Oke ya, gitu ya Pak Tri ya, 2 hari lagi ya. Semoga ini coba variasinya masih kejar-kejar. 2 hari lagi ya, kita full review, terus kiriman yang Ponorogo juga ya, dalam minggu ini, berarti bisa Jumat, Sabtu. Ya itu. Ya ada 2 unit. Nunggu aki, Pak. Akinya Pak, habis. Jangan bilang-bilang masalah aki, Pak. Kita beli nanti, Pak. Aki aja, Pak. Aki baru kita beli nanti. Senang. Ya. Akinya enggak datang-datang. Oke ya, itu dulu ya teman-teman. Selamat sore. Terima kasih banyak. Pak Tri, terima kasih banyak, Pak Tri. Siap. Janji-janjinya. Rambutannya nih, Mbak. Hilang rambutannya. Oke, selamat sore kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah ikuti channel kami.